Oke, welcome back to channel. Kembali lagi di channel Cupang Sinta, teman-teman. Hari ini hari Minggu bersama si cantik Sinta ini. Hai. Hai. Jadi hari ini ada perlombaan ikan cupang di Riser Cibinong Bogor, teman-teman. Jadi hari ini saya pengen lihat kayak gimana sih perlombaan ikan cupang. Buat kalian yang pemula yang masih penasaran dan belum lihat kontes ikan cupang seperti apa, kita lihat next videonya ya. Teman-teman, kita sudah sampai di Riser Bogor nih, yang ada di Cibinong. Ini tapak depannya ini ya teman-teman. Ini udah ada masih apa nih? Gambar-gambar. Ada proses-prosesnya juga. Kita habis makan nih. Sekarang kita let's go. Jeprang dulu, jeprang. Ada kontes lagi tanggal 31 Agustus sampai 1 September ya. Kontes cupang maju bersama Beta Farm. Yang nggak pakai masker dilarang masuk. Oke. Ini ada depannya. Kawasan wajib memakai masker dan jaga jarak. Gila ya. Oke. Sampai di dalamnya ini. Ini kita sebelum kita lihat perlombaan ikan cupangnya, kita lihat ikan-ikannya dulu. Ini kan apa sih ya? Kan kuhli. Kan kuhli lots nih. Arelot. Kan kayak ikan arelot nih. Ini kenapa ya teman-teman kayak ular? Ini kapan ini? Tiger fish. Oh, tiger fish kayak gini. Ini perlombaan cupangnya di sana teman-teman. Tuh, yang lagi pada kumpul. Nah. Cuman kita lihat kan yang dipajang di sini dulu nih. Ini kan apa nih? Kan belida. Ini gede banget nih ya kalau ini. Buat di rumah. Buat ais ya. Yuk, kita lihat perumahan. Ini ikan gos nih. Ikan gos, teman-teman. Kita sudah ada di nih, balik ya, nanti bisa dibalikin lagi apa-apa nanti guys. Yang pendukungnya nih, pendukung KCP. Cibinong Bogor ya, 8 sampai 9 Agustus. Nah, ini kelas giant multicolor ya, teman-teman. Guys. Yang itu tuh bagus sih. Ada yang
maunya juga. Ada semangat tuh, takut ke, takut dimarahin. Ini juga pot-potan ngambil rekamannya. Banyak yang masih agak stres juga ya teman-teman, karena mungkin dari perjalanan dia agak stres. Pengen muter-muter tapi takut dimarahin panitia teman-teman. Kita muter yang di pinggir aja nih. Ini jenis crontail. Crontail ya. Ini merah. Crontail bestia warna biru medok. Anjay. Yes. Ini merah nih, merah, merah. Ini jenis HMPK ya. HMPK-nya ukuran S plus kayaknya ini. Hey, kita pantengin terus videonya. Nah, kalau jenis HMPK gua suka yang ini, teman-teman. Aduh, yang ini nih. Ih, warnanya merah. Agak ke abu-abuan ya. Dan yang ini nih yang warna copper. HMPK copper. Masih banyak yang lainnya ya. Ntar kita muter lagi nih, teman-teman. Ini ada jenis HMPK juga. Dan ini kelas D ya, kelas D1. Ada yang yellow juga, teman-teman. Ada ikan ini, semua ikan buaya. Ini jenis apa ya? Ada dragon. D2, ada yang D2 nggak tahu gua. Ih, ngedoknya ya. Lihat kamera aja dia langsung ngedok. Tuh, super starfail. Ya, ini nggak tahu nih yang menang mana nih. Penilaian baru penilaian belum ada pengumuman, guys. Jadi gue masih bingung mana yang bagus buat ikan kontes tuh, lihatnya dari warna atau dari body ya, maksudnya ekor, dorsal, rapihnya apa enggaknya gitu. Ini yang gue suka nih teman-teman, jenis marble. Tuh lihat ngedoknya kan. Ya, kita lihat-lihat yang lain. Ini apa nih? Ya, yang tadi ya. Ini jenis apa ya? Ih, gue suka-suka semua, guys. Ini kalau ini jenis apa nih Om? Udah gelap ya, gelap lihatnya karena backlight juga sini.
Ini jenis apa ya? B5, B kelas B, MPK karena MPK juga. Ada kelas C-nya juga. Gue masih bingung juga nih jenis-jenisnya karena banyak jenis yang baru teman-teman. Ini MPK, banyak kan sih MPK ya kalau dari sini. Gak tahu di sebelah sana. Kayak pantengin terus videonya. Masih banyak ikan yang belum gue videoin, teman. Ini baru jenis HMPK ya. Ada juga nih hapmon nih di sebelah sana, nanti kita muter satu satu dulu. Penasaran, gue pengen lihat ikan cupang yang masuk kontes itu seperti apa. Oke, kita pantengin terus videonya. Ini jenis apa nih teman-teman? Ini jenis HMPK, cuman jenisnya ini kurang tahu gua. Ada yang berwarna juga kan. Ini apa nih? Wih, keren nih. Kayak black panther. Black panther. Ini banyak jenis-jenisnya ya. Gua kurang tahu nih. Boleh yang tahu boleh tulis di kolom komentar buat senior-senior. Ini karena sekatnya belum dibuka jadi dia belum medok, teman-teman. Wih, starternya nih. Anjay. Rapi gitu, warna merah sama starternya tuh nggak terlalu campur gitu, jadi enak gitu dilihatnya kan. Wih, ada yang yellow juga nih. Ada yang yellow juga. Ini yang jenis multi kayaknya ya, multi Nemo, Nemo multi. Ini siapa nih? Marba. Anjay, enak nih kalau dibawa ke rumah. Ya, kita muter ke sini nih. Ada banyak yang nge-vlog juga teman-teman. Ini jenis multi ini. Anjay. Keren-keren lah pokoknya ikannya. Ikan kontes keren-keren teman-teman. Apa nih? Langsung ngedok ya. Gua dekat terus ngedok nih. Jum-jum langsung ngedok. Ini multi. Nanya kayak gini nih, apa sih namanya yang kayak gini yang nggak ada warnanya itu? Bisa dibilang selo bukan, tapi bukan selo. Nah, ini yang tiger nih. Merah. Ini apa nih? Ini kayaknya kayak belum mutasi atau apa ya ini? Basic ya? Selo. Tuh, ikannya masih belum ngedok-ngedok ya teman-teman karena sekatnya belum pada dibuka nih. Tuh, ikannya kan. Tuh, ini ikan jenis tiger. Keren-keren kan teman-teman. Sayang dah pokoknya kalau nggak kesini. Ini jenis apa nih kayak gini nih? Starter tapi warnanya terang kayak gitu ya. Lupa namanya. Aduh, jenis apa. Nah kayak gini nih. Jadi kayak belum mutasi gitu warnanya. Ini marble ya. Aduh, ikannya bagus-bagus cuman karena belum dibuka aja ini. Nemo, Nemo multi. Kita cari lagi teman-teman. Nih kayak gini nih. Lihatin deh. Nah, aku nggak dapat. Oke, tetap pantengin terus. Masih banyak ikan yang belum divideoin. Ini baru
berapa rak nih tadi, baru muter sedikit. Nah yang ini nih yang gue suka nih. Aduh, kalau dijual di Instagram tuh yang lelang-lelang sama Besta sama Cupang Babe tuh biasanya harganya 1 juta lebih kayak gini. Berwarna kayak gini. Itu koper, nomor koper. Kadang ngetok. Nah ini yang apa ya, biru. Ini yang biru juga, biru base gear kayak gini juga keren ya, masuk kak. Yang covernya. Aduh. Ini siapa nih? Mau bingung gua. Oke. Mau motor lagi. Ini masih banyak bawahnya tuh teman-teman. Rugi lah pokoknya kalau nggak lihat. Ini nggak tahu nih penilaiannya dari lincahnya atau dari rapi ekor sama semuanya warna atau apa nih penilaiannya kan cupang. Kedoknya kan dilihat semua kayak dasi. Ini juga ngerekamnya buru-buru teman-teman, kalau misalkan lama-lama bisa diusir juga sama panitia karena takutnya si ikannya stres gitu kan. Dia harus buru-buru juga karena kan di pinggir-pinggirnya itu dibatasin teman-teman, nggak boleh masuk pengunjung dan peserta nggak boleh masuk ke garis, karena saya sudah minta izin nih ke panitia boleh tapi sebentar aja. Yuk kita muter-muter deh, nggak tahu cintanya kemana. Nah kita udah muter ke ini batas garisnya nih, nggak boleh masuk. Ini yang jenis giant lagi nih, kita bawa naik ya giant, tapi kita nggak boleh masuk nih. Ini lagi penilaian, lagi prepare ya buat penilaian. Ini jenis multi, giant multi ya, yang ukuran BO-nya sekitar 5, berapa, ada yang sampai 6, ada yang sampai 5 ya. Ini di batas ini nggak boleh masuk karena ini belum ada penilaian. Kain lagi sekarang menunggu, enggak menunggu penilaian sampai selesai. Siapa yang mau jualan bahasa ikan? Nih katanya ada jualan bahasa ikan cupang. Ini ada bahasa ikan tuh. Ini gede banget ya, luas ya. Cuman untuk ikan cupang nyawanya cuman seotak setengah aja sih teman-teman, karena memang ikan cupang kan kecil ya, kontesnya gak terlalu besar. Jadi ini lagi diganti lagi nih, lagi diganti ikannya, atau mau jenis apa, karena pesertanya juga kayaknya banyak sih karena kan di Bogor ini kan mainnya, Bogor, Jakarta, Bekasi, Tangerang juga teman-teman mainnya banyak banget, pasti banyak juga sih kalau berbagai kota. Satu kota Bogor aja sekarang lagi rame kan main ikan cupang. Sambil panitianya nyiapin ikan, kita cari-cari dulu nih ikan ini. Ikan apa nih? Udah burung nih. Nah, ikan saya. Ini tuh kayak ikan apa sih yang kita kayak gini tuh. Mantul tuh. Ini kan.
buat pajangan lucu kayak bagusnya. Iya kayak kameramen lucu. Ini manis. Ini kan apa nih? Rainbow Boss Manny. Ini yang kuning buntutnya. Oh, dari belakangnya. Dari ekor kuning nih. Kayak rainbow warnanya tuh. Warnanya rainbow. Kayak kacau juga ya mutasi. Nah, ini yang tadi. Arwana nggak ada jenis ini, belum ditempel. Coba ini kenapa? Coba buat teman-teman ini kenapa nih? Pengen tahu nih. Berenyit. Tuh, ini kenapa sih bareng-bareng terus? Sama kayak kita. Hey. Haggling. Yuk. Ini kenapa teman-teman ini kenapa? Sama. Ini yang tahu? Yang tahu komen. Yang tahu komen nih. Kalau yang tahu, Allah dapat. Ulah ini aku enggak lagi. Ini sih makannya ini ya tahu. Nah, ini juga kayaknya sih makannya ikan itu. Silang sili. Pengen masuk ke dalam tapi disekat teman-teman nih, nggak boleh. Kayaknya jadi kurang jelas kalau nggak masuk ke dalam. Agak pecah gitu kan. Ini kita ngintip dari sini. Intip. Buat teman-teman yang mau kontes soliternya, ukurannya yang ini teman-teman, 15x15 ya. Dua soliternya yang kecil. Buat pemula ya, untuk tahu kontes ikan Jepang. Kalau punya ikan segini enak banget ya. Banyak banget. Raknya panjang banget ya teman-teman. Mungkin ini ada sekitar ribuan ekor ya. Ribuan sampai ratusan ya kayaknya. Pesertanya juga soalnya dari Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Depok juga teman-teman, berbagai kota. Tuh, panjang banget ini, bagus baris. Kalau nggak salah ini ada sampai
penilaian, takutnya stres ikannya dan penilaiannya jadi jelek. Kita sabar dulu, muter-muter dari jauh ya. Ini pembatasan kontesnya, ini ada di sini nih, sekitar 1,5 meter sampai 1 meter. Tuh pembatasan yang ada ya, 1 meter juga. Oke. Mungkin sampai sini aja teman-teman yang belum subscribe. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan share. Oke. Kita menuju pulang dulu karena saya masih ada acara lain teman-teman. Teman-teman, mungkin videonya sampai situ aja ya. Jangan lupa di subscribe ya, buat like, komen, dan share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta ikan Jepang pemula. Oke, salam breeding Indonesia. Yuk, next time.